kenang-kenangan puniko kaaturaken saking Partai Keadilan Sejahtera dumateng Ibu Wartini kang sampun piyambakipun mengabdikan waktu untuk beraktivitas di dusunnya. Maka niki kasuwun dumateng Ibu Wartini saged nampi kenang-kenangan saking Partai Keadilan Sejahtera lawan milatipun ingkang nopo 19 matur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu, sebenarnya tidak pantas saya seorang lansia harus berdiri sini di hadapan bapak ibu semua. Pasti semua ini adalah kehendak Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya lebih pantas diberikan kepada Ibu Darsono yang selalu aktif di bidang organisasi untuk kewanitaan di Muhammadiyah. Saya sendiri ikut itu belum lama pun di Aisyah, dan memang saya kegiatan sehari-hari bahwa saya adalah ngomong ibu lansia ibu saya dan ngomong putune tanggane ibu, jadi termasuk pengasuh TPA dari 2011 yang tanpa modal agama. Jadi agama saya pelajari setelah saya pensiun. Dan dulu saya sering ke kabupaten, sering ditimbali untuk mengisi perawatan lansia di sana. Nah, itu saja, saya mohon maaf. Mungkin saya betul-betul merasa tidak pantas pun diberikan penghargaan seperti ini, karena ini adalah merupakan beban. Bahwasanya saya harus bisa menjadi contoh bagi ibu-ibu yang lain, sedangkan saya sendiri mendidik diri saya sendiri belum bisa bu, sampai sudah usia menjelang masuk ke liang kubur, tapi masih tetap proses belajar untuk menjadi orang jujur. Saya rasa hanya itu, hanya saya sampaikan pesan kepada anak didik saya di TPA adalah, mari adik-adik kita belajar jujur biar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.